Oh ini semua. Ah, nah guys, ini kalau ini yang terakhir nih. Iya. Ini udah habis nih. Semua udah ini. Habis sudah bookingan semua. Ini bapaknya siapa? Gelo. Tadi sini guys. Guys, ini papis terakhir nih. Enggak ada lagi itu papis terakhir. Iya, maksudnya ya, ini yang untuk gedean. Iya, ini yang udah wis ambil Bang. Yang dari itu dia mau. Yang itu sih masih ada guys, masih ada beberapa ekor ini tuh. Terang papis terakhir ini ya dari Om Andrin. Wih, keren. Mantap, wis. Wih, keren banget, Bro. Ini udah laku berapa ekor nih? Baru saya jual yang ini. Satu ini. Jantan ada berapa nih, Om? Jantan ini satu sama ini. Oh jantan ini dua? Iya dua. Wih ini satu ya dua. Oh ini betina. Ini betina. Ini warna cakep Om. Cakep sini. Oh ini warna cakep. Jantan cuma satu berarti ya? Jantan sisa, jantan dua, betina dua. Dua pasang nih Bang. Oh dua pasang. Dua pasang. Ini anak Corazon sama? Sama Elektra. Elektra itu betina saya yang udah lumayan berumur terakhir ini. Berjengan ini. Oh berjengan terakhir ini? Terakhir, ini kalau yang anak Elektra ya ini terakhir. Wih betina ini. Wih. Ini XL apa double XL nya? Double XL guys. Ini bule double XL guys buat kalian nih yang mau karakternya yang bagus-bagus kalian buat pet dalam rumah. Nah ini rekomendasi banget. Om yang ini kan ke Jakarta nih. Iya yeah. Ke Jakarta. Ini Jakarta mana? Laku berapa nih Om? Laku berapa Om? Ini laku yang ini yang yeah. 40. 40 juta? Ya. Ini 40 juta guys. Harga teman juga itu. Enggak, customer saya. Oh, customer. Mantap ya. Nah, Om, kalau seandainya ini ada yang nonton terus berminat nih. Ini kan berarti available masih 3 ekor nih. Ya, ini 50. Yang ini 50 juta. 50, ya. Wih. Yang ini 50 juta ya. Nah, yang ini nih jantan yang ini. Oh, ini emang lebar, paling lebar ini. Ini 50, ini saya keep, ini 35. Ini 50 juta, kalau yang ini tidak untuk dijual. Ya, ini 35. Kalau yang ini 35 juta betina. Ya, free ongkir lah kemana aja. Pri ongkir kemana aja ya? Di Jayapura lah ya. Oh iya, susah. Oke okay, guys. Susah masuk. Umat lo ya, jadi buat yang berminat nih digaskan nih. Gaskan. Biar kalian semua menjadi sultan seperti Mang Beben yang sudah mengadopsi satu papis. Masih ada 3 ekor. Ini satu spesial. Ini tetap check it out. Like, comment, share, sama di subscribe channel YouTube Aang Gunawan. Jantannya. Oh ini warna apa aja Om? Abu ini. Ini anaknya siapa nih Om? Ini Kong sama Mystic. Kong Mystic ini namanya. Anaknya? Ini anaknya siapa bapaknya? Bapaknya Kong. Kong. Ibunya Mystic. Kong yang mana tuh dengar di sini ya? Kong di yang gudang terlebih itu. Nanti saya kasih. Ini jantan dua-duanya Mas Bro, yang satu warna abu, yang satu warna kayak lilak. Kayak dibilang lilak tapi kayak champion juga. Champion sepertinya. Masih tersedia nih Om? Ini masih tersedia Bang. Ini belum dijual, belum ada yang booking. Belum pernah di open book juga sih. Oh baru posting lah. Ya baru di posting aja ini. Berapa duit nih Om? Berapa duit Om? Yang ini masih bingung. Tapi yang jelas kira-kira perkiraan. Jantan di atas 30 lah. Jantan di atas 30 untuk papis yang ini dua ini. Papis dua ini. Oke Mas. Ini di atas 30. Nanti tinggal dipilih aja ya. Betina, ini betinanya nih. Yang ini betina. Oh, betinanya. Ini betina. Wow. Ini betinanya ada 3 ekor ya Mas Bro, ada yang satu di bawah, yang dua di atas ya. Ini betina. Ini warnanya hampir sama ya, Om. Sama. Ya, champion. Dan ini kemungkinan bakal red nose. Oh, red nose. XL apa double XL nih? Ini prospek double XL. Double XL. Prospek banget prospeknya. Prospek banget double XL. Nah. Kalau untuk yang betina Om buka di harga berapa nih dari ini? Range-nya sama 25 ke atas lah kurang lebih. 25 ke atas. 25 ke atas lah. Oh, ini untuk yang betinanya ya. Nih Mas Bro ya. Tapi kalau untuk yang booking ya. Untuk yang booking. Nah, tapi nanti kalau sudah dia udah 2 bisa, bulan, kan? Biasanya saya lihat lagi kondisinya kalau dia semakin super mungkin saya naikin lagi harganya. Jadi ini kan yang pengen cepet-cepet. Ini kan belum kelihatan kan? Ini kan belum kelihatan sekali. Memang dia sudah kelihatan prospek, kepala bentuk semua sudah kelihatan. Cuma kalau udah umur 1 bulan kan struktur badannya semakin enak dilihat. Ah iya. Anatominya makin kelihatan. Iya, semakin kelihatan. Nah, ini ya jelasnya nih Mas Bro. Ini first pick betinanya. Tapi ini sama harganya. Kalau mau booking 25 juga. Ini beda. Oh, beda ini. Beda. Berarti yang 2 tadi 25. Ini udah laku nih Om ya. Yang tadi di atas 25 ini belum Bang saya. Oh, belum. Cuman saya belum bisa buka harga kalau yang ini. Kalau yang ini belum bisa buka harga. Bisa buka harga. Masih lihat mau di keeping apa dilepas, tapi lihat penawaran lah kalau yang ini. Oke. Sekarang kalau ini confirm pasti double XL. Pasti. Udah pasti. Oke. Sekarang kita lihat di papis yang selanjutnya Om. Oh, ini semua. Nah guys, ini kalau ini yang terakhir nih. Iya. Ini udah habis nih. Semua ini. Habis sudah bookingan semua. Ini bapaknya siapa Corazon? Kong. Oh Kong juga. Ya sama Grace.
induknya Grace. Ya, Grace. Kong ini kepalanya gedean mana sama Corazon? Kong ini kepalanya lebih gede dari T-Rex sedikit. Oh, sama Corazon? Gede Kong. Gede Kong ya? Iya, gede Kong. Oh. Kepala gede Kong. Berarti ya dia di sini ada lagi yang lebih gede. Ada, cuman kalau Kong ini kalau untuk struktur lebar dia kalah sama Corazon. Corazon kalah. Corazon kan karena memang lebar sekali. Heeh. Kalau Kong itu tapi kalau kepala aja. Kong spesial. Nah, okay. Ini nih Mas. Ini laku berapa nih, Om? Yang jantan mana yang jantan? Jantan ini. Berapa nih, Om? Jantan 80. 80. Ya. Serius itu? Itu belinya bukan pakai uang, Bro, Om. Daun. Kemana nih, Om? Ini dia agak mun. Oke. Okay. Ya. Oh, pokoknya ini laku 80 aja. 80. Ke kota di Indonesia. Ya. Kalau yang itu ini punya teman. Betul jantan betina, Om. Jantan juga. Jantan sama. Berapa nih, Om? 55. 55. Ya. Kemana, Om? Jawa, Surabaya. Jawa, Surabaya. Jawa, Surabaya. 55 juta. 55, guys. Ya. Gila. Yang satu? Ini dia sama, belum mau di publis katanya. Berapa duit nih? Ini betina 60. 60. Betina di 60 juta. Ya, 60. Berarti 80 yang jantan. Kenapa harganya beda sama yang tadi-tadi itu? Yang ini. Yang ini memang kalau dari kecil udah kelihatan size-nya lebih gede. Dari mana lihatnya itu ini lebih gede, Om? Ini beda umur enggak terlalu jauh, tapi sebenarnya lebih ke warna, Bang Sen. Oh, ini soalnya lebih ke warna kan? Ya, karena peminat abu kan lagi. Oh, ini soalnya abu semua nih. Ya, kalau untuk badan dia sebenarnya tak pula beda jauh ya. Oh. Memang cara warnanya aja ya. Ya. Ini kan makin tua nanti abunya keluar semua nih. Ini ya. Jadi abu semua nanti ya. Ini abu semua nih. Kalau ini kan memang dia besar. Kedua, ya. Dia markingnya seperti T-Rex. Ya. Jadi agak tinggi harganya. Sebelah. Nah, kalau ini sama dia jarang-jarang dapat marking ya. Yang dua mata begini. Tapi simetris dua. Begini. Simetris. Ya. Ya, sampai ekor lagi. Ya, sampai ekor terus dia ngelingkar ini enggak putus. Oh iya, iya. Nah, terus size dia juga lumayan. Iya. Nah, kalau ini pertama karena dia memang melingkar keliling, pulabu belakangnya ditambah size-nya. Size-nya gede, gede sekali. Keren. Oke, hatur nuhun, terima kasih Bang Andre buat terima kasih. Jadi pokoknya Mas Bro ya, jangan lupa password. Kalau misalkan yang nyari jadi password bukan itu. Kalau nyari indukan. Udah, ya. Pokoknya password aja udah Mang Beben. Passwordnya nanti. Jadinya yang nonton Mang Beben TV juga nanti jangan lupa passwordnya. Pokoknya Floki, jangan Mang Beben. Beben TV Ribbon ya. Tahu dari channel Mang Beben ya, Omat ya. Atur nuhun, terima kasih. Udah, mendingan kita udah langsung bagi dua aja. Jadi mau dari Mang Beben, dari Floki, intinya sama gitu kan. Subscriber lu kan kalah banyak sama dia. Ih, tapi kan saya terlalu gede milik ya, terlalu ini banyak rezekinya saya mah. Oh, itu semalam dia bilang. Nah, itu ingat jadinya. Baru ingat ya. Jadi pokoknya terima kasih Om Andre, makasih juga Bang Sain. Pokoknya saya saksikan terus konten-konten Mang Beben ya. Sama Bang Sain di Jabar. Sampai mau breeding bikin ini nih. Oh, pasti dong. Pasti mau breeding. Oke, thank you.